persa khususnya mahasiswa Universitas Terbuka selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah mikrobiologi pangan, PANG4214 dengan topik kurva pertumbuhan mikroorganisme. Saudara mahasiswa, sebagaimana makhluk hidup lainnya, mikroorganisme juga mengalami pertumbuhan dalam kehidupannya. Contohnya adalah roti berjamur. Berikut ini, mula-mula pada permukaan roti hanya terlihat noda kecil. Pada hari berikutnya, noda tersebut semakin membesar. Esoknya, lebih besar lagi. Demikian seterusnya dari hari ke hari hingga semua permukaan roti tertutup jamur. Hal ini menunjukkan bahwa jamur yang tumbuh di permukaan roti tersebut mengalami pertumbuhan. Tetapi berbeda dengan hewan dan manusia, mikroorganisme melakukan reproduksi dengan memperbanyak diri sendiri. Caranya adalah dengan membelah menjadi dua, membentuk dua sel yang identik tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil. Nah, sel-sel ini kemudian semakin membesar hingga mencapai ukuran yang lebih, sama seperti induknya, untuk kemudian melakukan reproduksi dengan cara yang sama dengan induknya, yaitu membelah diri. Proses membelah menjadi dua tersebut dinamakan pembelahan biner. Bila kita amati kecepatannya, mikroorganisme termasuk memiliki kecepatan reproduksi yang sangat cepat pada kondisi yang optimum beberapa jenis bakteri tertentu dapat membelah setiap 20 menit. Hal ini berarti jika pada mulanya terdapat satu sel bakteri, maka setelah 7 jam jumlahnya dapat mencapai lebih dari satu juta. Sebagai ilustrasi, berikut ini akan diputarkan video animasi tentang pertumbuhan bakteri. Di sini terlihat Bakteri mengalami pembelahan biner dari satu menjadi dua, kemudian menjadi empat, delapan, enam belas, tiga puluh dua, enam puluh empat, dan seterusnya. Saudara mahasiswa, waktu yang diperlukan oleh satu sel mikroorganisme untuk membelah menjadi dua sel dinamakan waktu generasi. Waktu generasi ini menentukan jumlah sel pada akhir pertumbuhan mikroorganisme. Waktu generasi yang berbeda akan menghasilkan jumlah sel yang berbeda pula pada akhirnya. Jadi jika suatu mikroorganisme memiliki waktu generasi 20 menit, maka pada 20 menit pertama dari satu sel akan membelah menjadi dua sel atau dua pangkat satu. Pada 20 menit kedua dari 2 sel akan membelah menjadi 4 sel atau 2 dua pangkat 2. Dua. Pada 20 menit, ketiga dari 4 sel akan membelah menjadi 8 sel atau 2 pangkat 3. Demikian seterusnya. Dalam waktu 3 jam atau 180 menit akan terdapat sel sebanyak 2 pangkat 9 atau 512. Namun, jika karena kondisi lingkungan tertentu yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan bakteri, waktu generasi dapat lebih lama. Katakan misalnya 60 menit. Maka, dalam waktu yang sama yaitu 3 jam, jika jumlah sel mikroorganisme dengan waktu generasi 20 menit dapat mencapai 512, maka mikroorganisme dengan waktu generasi 60 menit hanya mencapai 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Sekarang mari kita perhatikan pola pertumbuhan mikroorganisme. Ternyata apabila mikroorganisme kita tumbuhkan dalam sistem tertutup dan pertumbuhan sel dihitung berdasarkan waktu, Kemudian diplotkan e, dalam grafik, maka pertumbuhan sel bakteri biasanya mengikuti suatu pola pertumbuhan tertentu, yaitu berupa kurva pertumbuhan sigmoid. Kecepatan pertumbuhan dan kematian populasi mikroorganisme mikro selalu bersifat eksponensial atau logaritmik. Oleh karena itu, dalam menggambarkan kurva pertumbuhan dan kematian mikroorganisme selalu digunakan kertas atau grafik semi logaritmik. Nah, yang dimaksud kertas atau grafik logaritmik adalah kertas atau grafik yang mempunyai ordinat terdiri dari bilangan log logaritmik. Lalu gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mendapatkan kurva yang lurus. Jika suatu populasi sel mikroorganisme ditempatkan dalam suatu lingkungan dengan komposisi zat gizi dan lingkungan yang baru, maka populasi sel atau dinamakan juga kultur akan mengalami tahap-tahap pertumbuhan sebagai berikut. Pertama, fase adaptasi. Kedua, fase pertumbuhan awal. Ketiga, fase pertumbuhan logaritmik. Keempat, fase pertumbuhan lambat. Kelima, fase pertumbuhan tetap keenam fase kematian. Pada fase adaptasi, mikroorganisme melakukan penyesuaian terhadap nutrien dalam medium dan kondisi lingkungan yang baru di sekitarnya. Pada fase ini belum terjadi pembelahan sel karena beberapa enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme sel dan pertumbuhan mungkin belum disintesis. Jumlah sel pada fase ini mungkin tetap, tetapi kadang-kadang menurun karena beberapa sel yang telah tua mungkin mengalami kematian. Lama fase adaptasi bervariasi dapat cepat atau lambat, tergantung dari kecepatan penyesuaian dengan lingkungan di sekitarnya. Lamanya fase adaptasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah: pertama, Faktor medium dan lingkungan pertumbuhannya, sel mikroorganisme yang ditempatkan di dalam medium dan lingkungan pertumbuhan yang sama dengan sebelumnya, kemungkinan besar tidak memerlukan fase adaptasi. Tetapi, jika komposisi nutrien dalam medium yang tersedia dan kondisi lingkungan yang baru sangat berbeda dengan sebelumnya, diperlukan waktu penyesuaian untuk mensintesis, enzim-enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme. Dan yang kedua adalah faktor jumlah inokulum. Jika jumlah inokulum tinggi, maka fase adaptasi akan berlangsung lebih cepat. Beberapa kemungkinan penyebab fase adaptasi berlangsung lambat: pertama, kultur dipindahkan dari medium yang kaya nutrien ke dalam medium yang miskin nutrien; kedua, kondisi lingkungan pertumbuhan, misalnya keasaman medium. Suhu dan kelembapan di sekitarnya sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya, dan ketiga, kultur dipindahkan ke dalam medium dan lingkungan yang baru pada fase pertumbuhan tetap. Nah, setelah mengalami fase adaptasi, sel mikroorganisme masuk pada fase pertumbuhan awal. Pada fase ini, sel mikroorganisme... Mulai membelah dengan kecepatan yang masih rendah karena baru menyelesaikan penyesuaian dengan lingkungan di sekitarnya. Pada fase ini, enzim-enzim yang disintesis sudah mulai lengkap, tetapi aktivitasnya belum optimum, sehingga kecepatan pertumbuhan sel masih lambat. Berikutnya, pada fase logaritmik atau disebut juga fase eksponensial, sel mikroorganisme membelah dengan cepat dan konstan. Dan pertambahan jumlahnya mengikuti kurva logaritmik. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh media atau substrat tempat tumbuhnya, seperti pH, kandungan nutrien, dan keadaan lingkungan tempat tumbuhnya, terutama suhu dan kelembapan udara. Jika kondisi media dan lingkungan pertumbuhan sel optimum pada fase ini, populasi sel mikroorganisme mempunyai waktu penggandaan. Atau, waktu generasi populasi tercepat, jumlah populasi sel akan bertambah menjadi dua kalinya setiap satu waktu generasi. Oleh karena pertumbuhan dan metabolisme sel sangat cepat, maka pada fase ini sel membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan dengan fase lainnya, dan sel mikroorganisme pada fase ini paling sensitif terhadap keadaan lingkungan yang tidak sesuai seperti suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dan keadaan kering. Kecepatan perkembangbiakan sel bakteri yang sangat cepat pada fase pertumbuhan logaritmik ini menjadi perhatian khusus bagi pelaku industri pangan. Karena jika bahan pangan tidak ditangani dan disimpan dengan cepat, bahan pangan akan mengalami kerusakan bahkan dapat menyebabkan penyakit atau keracunan bagi yang mengonsumsinya. Sebagai contoh, apabila daging ayam tercemar satu sel bakteri patogen salmonella pada jam 10 pagi, maka jika daging ayam tersebut dibiarkan pada suhu udara biasa dan tidak disimpan dalam lemari pendingin, maka jumlah populasi salmonella dapat mencapai sekitar satu juta pada jam 3 sore. Jumlah salmonella sebanyak ini dapat mengakibatkan keracunan makanan pada orang yang mengonsumsi daging ayam tersebut. Nah, setelah mengalami fase logaritmik, pertumbuhan populasi sel mikroorganisme menjadi lambat. Penyebabnya antara lain adalah: pertama, zat nutrisi di dalam medium sudah berkurang; kedua, adanya hasil-hasil metabolisme yang dikeluarkan. Oleh sel mikroorganisme yang mungkin beracun atau menghambat pertumbuhan sel, beberapa mikroorganisme dalam melakukan metabolisme memproduksi senyawa-senyawa yang dapat menghambat pertumbuhannya, misalnya asam, sebagai hasil akhir dari proses fermentasi gula. Karena persediaan nutrien yang terbatas, maka pada fase pertumbuhan lambat, pertumbuhan sel tidak stabil. Yang berarti waktu generasi sel tidak konstan. Walaupun begitu, jumlah populasi sel mikroorganisme pada fase ini masih tetap naik meskipun kenaikan grafiknya tidak tajam, karena jumlah sel yang tumbuh masih lebih banyak daripada jumlah sel yang mati setelah mengalami fase pertumbuhan lambat. Jumlah populasi sel mikroorganisme menjadi tetap. Hal ini disebabkan jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati. Ukuran sel pada fase ini, pada umumnya, menjadi lebih kecil karena sel tetap membelah meskipun zat nutrisi sudah mulai habis. Oleh karena kekurangan zat nutrisi, sel kemungkinan mempunyai komposisi berbeda dengan sel yang tumbuh pada fase logaritmik. Pada fase ini, sel-sel menjadi lebih tahan terhadap keadaan yang ekstrim, seperti panas, dingin, radiasi, dan bahan kimia. Nah, setelah mengalami fase pertumbuhan tetap, sebagian sel dari populasi mikroorganisme mikro mulai mengalami kematian. Beberapa faktor penyebab kematian e, sebagian sel tersebut adalah: pertama, nutrien di dalam media atau substrat sudah habis; kedua, energi cadangan di dalam sel sudah habis; dan ketiga, jumlah senyawa-senyawa beracun atau penghambat yang terbentuk sebagai hasil metabolisme mikroorganisme sudah sangat tinggi. Jumlah sel yang mati semakin lama akan semakin banyak, sehingga. Kecepatan kematian semakin meningkat. Akibatnya, kecepatan kematian populasi sel berlangsung secara logaritmik atau eksponensial. Kecepatan kematian dipengaruhi oleh kondisi nutrien dari media, lingkungan tempat tumbuh, dan jenis mikroorganisme. Meskipun jumlah metabolit beracun sudah sangat tinggi dan nutrien sudah habis, populasi sel mikroorganisme tidak pernah mati semua atau dengan kata lain media atau bahan pangan tempat tumbuh mikroorganisme tersebut tidak pernah menjadi steril. Selalu saja masih ada sel mikroorganisme yang tersisa meskipun mungkin tidak aktif lagi. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka di mana pun Anda berada sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.